Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Halo teman-teman, alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Teman-teman masih semangat dong? Semangat. Kan saya ingatkan lagi ya, 5 sukses Ramadan agar kita meraih pahala yang banyak sekali di bulan yang berkah ini. Yang pertama, sukses puasa, makan yang bergizi ketika sahur dan berbuka. 2, sukses sholat tarawih berjamaah bersama keluarga. 3, sukses tadarus Al-Qur'an. Rujukul ardu wal jibal. 4, sukses Lailatul Qadar. 5, jangan lupa zakatnya ya. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan di tahun 2020 ini Allah melimpahkan pahala dan rahmat-Nya buat kita semua. Amin. Apapun kondisinya, 5 sukses Ramadan agar kita meraih pahala yang banyak sekali di bulan yang berkah ini. Stay at home, jaga pikiran, jaga hati, jaga jarak. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dadah.